Ayo dek. Negak malu negak. Eh, icang lah, mai. Ada cang ni negak. Ih, mencai maklo di macam nune negak. Kan cang malu nene negak di ni. Nenenya nih. Kedut. Kedutnya? Kedut warte. Oh, kedut warte. Madi. Ade yang bawa mungkin tu pengen sama lagi gini. Meja langa gigi ni ompong ada dek. Alakan ngigel dah janin. Oke. Okay. Kedut. Ade kapa ade minat. Kan karena sih selesai dek. Ngopi nih ngopi. Marah gak ada sih ngopi. Oke. Okay. Men apa? Ya hangat ada. Ya hangat. Nah, ada gula. Jangan gula satu sendok den. Oke. Okay. Kopi satu sendok makan, gula satu sendok makan, iya ini 3/4, adukan 4/33. Itu kopi ada nih, Jai. Nah, kok gitu ya, Jai. Nanjen. Ingat. Ingat. Iya, telah, Don. Tapi gulanya nu. Gulanya kan nu. Iya, dingin ada. Saya ngade, itu makan aja dingin, saya ada. Saya ngedang, ya, ngat. Es tok ada. Saya ngade, telah, kadi. Udah, bede. Aduh, nih, yang kecil, nih. Karena ada tuturang, dek. Ini seken, dek. Nak nulungin timpal, nih. Nulungin timpal? Karena ada takonan ngajak kadek. Oke, tuh. Sakit kadek ngelah timpal, aneh lakar ngadep mobil ceri. Mobil ceri? Warna putih. Warna putih? Minimal 2015 akhir lah. Tahun 2015 akhir? Hmm. Ada. Ada. Orang, dek, nah. Orang, kan? Dunia ngadep, malu. Gimana ini? Tapi ini seken, dek. Ada cerita, dek. Duni. Aja iwayan silur seken nih seken iwayan silurnya aneh di Gajah Mada ingat tepuk dunia dek ngajak panak adi bawa panak dek cara katikan sate panak nih cuman ini cara katikan sate kayak enggak cuman ini bama nak bawa cara katikan sate yang dawu kan cara jowan oke oh, ini kini ceritanya sangkal panak nih bawa dek yang kadek dia nutur jak nyanyian nah nih antara kadek jak rage dia nih rahasia irage ngorain kadek dia sampai menyebarkan karena ya kadek menyebarkan irage ngegosip ada nih dek apapun nih cuma kadek dia ngajak nutur yang sing itu irage bisa ngelakuin nah apa ceritanya apa adi gala singnya gala semutan kini anak pelayan laki nganti yang apa nih sangkalange panakne ima de silur bawa kurnane pas beling ngeliwat di Gajah Mada pas di jam 12 kali tepat dek muka bingin ngeliwat di Gajah Mada aja ada punyan bingin cai dagang ubat bara ada di tu pasing ngawang dek ada punyan bingin sing ngenah di tu dek punyan bingin sing ngenah punyan bingin sing ngenah anak memedia ni nongosin kasih ngenah dek sangkalange bawa panakne demo boyona nak ni memedini kerode ya dek galak mama dini dek sangkalange bawa panak nih cara kurang tinggi gitu loh uling pidan mama dini tukang tinggi badan itu mau gue nyampang nih mungkin mantan berolahraga dulu aduh mantan ini nyampang nih nyampang itu yang ada anak endep berat tuh itu ada nih kuang gisi tuh adik kuang gisi kengkeng dek nak bersesai tinggi sini aja memene kekurangan gizi dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan stunting dot endek tumbuh tinggi badannya gitu punya dicara dokter kandungan mau cair ini dek digalak gati bisa dokter kandungan ini informasi penting dot mungkin kurang makan dot ih deh sebang duak dek sampai wayah tutur cair ini dek yang saja nih makanannya nih makade tumbuh tinggi mejuk tiap sembangan panak nih beli yang ngeblaya kutus bungkus pakati lelan-lelan cacing di tengah kira-kira apang sing beli aja kita kalau saya nembu gong di DP 3 AP 2 KB kota Denpasar bu gong nyen bu gong mantan raga mantan kapake mantan majikan nih baik sih mas alim ya cok kakak mau sepatu bang setil cakak gak mau sepatu sih bang setil orang masih misalnya iya men nih ini tidak pas yang enak bodoh awaknya nih oke men ayo ngigel buong kamu tepuk jak bugong jalan mani ini ada jak nih Abu, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Kade. Kenapa nih? Yang Pak Ketut nih. Ada masalah nih, Bu Gung. Masalah timpal yang ngelapanak nih,
Panak ini tomplok memedi, Bugung. Tomplok memedi? Tomplok memedi. Tuh, gadis bisa tomplok memedi. Sapi ini masang rating nih, kan? Nah, ada sapi ini masang rating. Begini, Bugung. Begini, Man. Oh, iya, jantung. Gini, Bugung. Niki kan wenten anak jenik tangga nih. Jenik aja lah kan, Niko. Jenik, enep. Oh, pendek nge. Masa orang tomplok memedi? Kan beja. Yang nak borain informasi. Nak saja, andek nak tengah hati dibingin itu. Angkat aja nih Bugung ringnya. Nah, yang kan pengorang stunting, urusnya stunting. Iya, kalau Bugung itu salah satu cirinya stunting. Apa mandang stunting, Bugung? Ada adidar. Singnya nama sekelas sirup atau permen, itu loh. Jadi panggil langsung aja Bugung, Pak ngerti. Jadi stunting nih ke Pak Tut adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, akibat dari kekurangan gizi kronis. Padahal bersesai, di gizinya, Bu. Infeksi berulang. Infeksi berulang. Berisi berulang. Oke, jadi ditandai dengan salah satunya tadi nih kependek, anak lahir pendek, panjangnya di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan. Karena kurangnya makanan bergizi, Dut. Iya, gitu. Kurangnya makanan bergizi. Kronis, isi kronis lagi. Oh, kronis ben bui. Iya. Berat. Iya, jadi sebenarnya sih stunting nih ke penyebabnya adalah multidimensi. Tapi yang terpenting adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Ada misalnya 1000 2000-an kan ini kita ngerti yang seman susu, Bu. 1000 hari HPK, sering disebut dengan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan nike adalah sejak anak di dalam kandungan 270 dari usia 0 sampai umur 270 anak di dalam kandungan. Terus setelah ini ke 365 hari tahun pertama kelahiran dan juga 365 hari tahun kedua kelahiran. Ini ketiga konsep itu memang tidak boleh kita lengah gitu. Abaikan. Ya, tidak boleh diabaikan. Itu adalah periode emas untuk anak. Oh, periode emas. Masih di belingannya kamu udah rawat itu. Yang terpenting lagi adalah di masa konsepsi gitu. Kemarin kendan, Bu. Iya, nanti di masa konsepsi jadi nah, ini kebetulan nih ada petugas kami. Sirin iki sirin. Niki petugas penyuluh lapangan kami yang ada di desa dan kelurahan. Pak Sirin iki namanya? Oh, ayo, Pak siapa namanya? Tiang Kadek Dwi. Kadek Dwi. Penyuluh keluarga berencana Kota Denpasar. Niki tukang ora-orain ini lagi. Pak Merikiannya beda makin. Tukang apa? Tukang ora-orain. Gimana nih Pak tentang stunting informasinya niki? Nggih, kita di Kota Denpasar sudah ada yang namanya tim percepatan penurunan stunting dari tingkat kota, tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Oh iya, anjir. Nah, tim percepatan penurunan stunting ini membawahi tim pendamping keluarga. Kita di Kota Denpasar sudah ada 1.346 tim pendamping keluarga yang siap melayani masyarakat Kota Denpasar, terutama calon pengantin, ibu hamil, dan ibu pasca melahirkan. Berarti bapak ini yang tukang orang-orain, tukang meriksa belingan. Bukan geng, bapak itu tukang penyuluhan. Oh, penyuluhan. Tugas dari tim pendamping keluarga ini adalah memberikan informasi, memberikan edukasi tentang stunting, dan melakukan surveillance atau pengamatan secara terus-menerus dan sistematis kepada calon pengantin, ibu hamil, dan ibu pasca melahirkan. Maka jangan periksaan ini. Wah, 1.300-an ya? Iya, itu di seluruh Kota Denpasar. Keren. Ini artinya bagaimana caranya biar masyarakat Bali ini tidak ada lagi yang stunting. Ya, betul. Ya, tujuannya melahirkan anak stunting. Oke. Okay. Sukses selalu. Luar biasa. Ibu dua kali, Ibu. Antu ya Bapak ini dong. No. Yang kejap kan dikingi. Nyanyi maklur dikingi dia ten. Jadi bungung ini. Cuma wenten mal informasi niki. Ten, ampun. Nih. Ampun. Nih, coba Bu. Nek memedi ini, Dek. Ayo memedi, Ben. Thank you.